bersama saya Pak Almosen di pelajaran PJOK. Pada saat ini Pak Almosen akan mempraktekkan kepada kalian beberapa variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada permainan sepak bola. Ya, 2 minggu yang lalu Pak Almosen telah memberikan tugas kepada kalian untuk menggiring bola di rumah. Ya, hari ini kalian juga akan kembali belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada permainan sepak bola dengan variasi gerakan yang lain. Ya, silakan diperhatikan karena materi ini akan menjadi materi sumatif kalian selama minggu ini. Ya, tetap semangat berolahraga di rumah. Ya, silakan perhatikan apa yang Pak Almosen tunjukkan melalui video ini. Yang pertama adalah berlari dan kemudian melompat. Jadi gerakan ini kita diawali dengan gerakan lari, kemudian kita akan melompat. Biasanya gerakan ini digunakan untuk menyundul bola. Ya, silakan diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah berlari secara berkelok-kelok. Ya, silakan diperhatikan. Jadi gerakan ini diawali dengan gerakan berlari, ya. Kemudian akan melintasi rintangan secara berkelok-kelok. Silakan diperhatikan. Dasar yang kedua ini anak-anak yaitu biasanya digunakan ya pada saat kita sedang menggiring bola, sama seperti pada saat kalian mengerjakan tugas tentang bagaimana cara menggiring bola, yaitu diawali dengan cara berlari kemudian menggiring bola dengan cara melewati rintangan secara berkelok-kelok. Oke, yang ketiga adalah berdiri kemudian mengayunkan lengan. Ya, biasanya gerakan ini digunakan pada saat kita melempar bola ke dalam. Ya, silakan diperhatikan bagaimana posisi tubuhnya. Ya. Meliukkan badan kemudian mengayunkan ke depan. Ya, biasanya juga ini digunakan pada saat menyundul bola. Ya, gerakannya seperti ini ya, ya anak-anak, perhatikan ya. Oke, Pak Almosen akan mempraktekkan ya gerakan yang keempat ini dengan cara menggunakan bola. Silakan perhatikan. Yaitu sikapnya seperti ya meliukkan badan ke belakang kemudian diayunkan ke depan seperti ini ya. Coba diperhatikan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Pak Almosen praktekkan di sini bisa membantu kalian dalam berlatih di rumah. Tetap semangat berlatih di rumah, tetap jaga kesehatan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.